Tadi nyasar gak? Enggak kok, jalannya gampang. Harus rapi dong, kita kan mau pergi. Hatiku semakin tak menentu karena apa sih? Kok malah bengong? Udah, yuk. Mami anterin ke kampus. Ini kan hari pertama kamu ke kampus, kan? Nanti telat lagi, yuk. Mami. Mami kok sangat ngadi deh? Iya, ini hari pertama Putri ngampus. Tapi nggak gini dong penampilannya. Kenapa memangnya? Emang ada yang aneh? Enggak. Rapi kok. Cantik. Nggak malu-maluin kamu lah. Iya, nggak malu-maluin, tapi... Tapi ini lebay banget penampilan kayak gini, Mami. Sayang, Mami itu harus cantik ya. Biar kamu juga gak malu kalau jalan sama Mami. Ya terserah Mami. Intinya Putri gak suka penampilan Mami kayak gini. Emang Mami lupa dulu kejadian waktu di sekolah? Putri, Bapak sudah bilang berkali-kali. Kalau dapat tugas dari sekolah itu harus segera dikerjakan. Iya, saya minta maaf, Pak. Saya janji gak bakal ulangin lagi. Gak bisa, Putri. Ada aku dan anak saya, Pak. Udah deh, udah. Putri mau berangkat sendiri aja kalau gitu. Putri. Terus kamu maunya gimana? Mami tuh harus apa, sayang? Mami boleh nganterin Putri. Tapi lepas dulu hair extension, bulu mata, semuanya yang bikin Mami jadi pusat perhatian. Bisa? Gak bisa, kan? Mami berpenampilan cantik kayak begini karena Mami kan brand ambassador salah satu kosmetik. Jadi ini tuntutan kerjaan Mami, sayang. Ya terserah Mami alasannya apa. Putri gak mau tahu. Intinya Mami gak boleh datang ke kampus Putri. Udah, Putri mau berangkat naik ojek. Kok naik ojek sih? Biar cepet. Entah kenapa gue ngerasa nyokap gue berubah sejak bokap gak ada. Apa gue salah nilai semua ini? Dong Put, jangan nangis terus. Gak capek apa? Jangan-jangan lo nyuruh gue kesini pengen nemenin lo nangis doang. Ih, apaan sih lo? Gue tuh sedih banget tau tal. Nyokap gue itu gak kayak ibu-ibu pada umumnya. Lama-lama gue capek kalau nyokap gue gini terus. Gue malu. Tapi kalau dilihat-lihat nyokap lo emang cantik. Ntar badai membahana sih. Dulu dia gak kayak gini-gini banget.
Semenjak bokap gue meninggal, bokap jadi berubah. Bokap lo berubah setelah bokap lo meninggal? Iya. Apa jangan-jangan nyokap lo mau nikah lagi? Baru kali ini nih, seorang Devon ditinggal cabut sama cewek mabah. Sabar Devon. Put, kenapa sih lo? Biasaan banget deh, kabur pas tuh cowok kasih sapu tangan. Baru sapu tangan, gimana ceritanya kalau cincin? Pingsan kali lo. Ih, apaan sih berisik lo? Udah, kita balik ke topik awal aja. Gue harus gimana lagi nih selanjutnya? Tapi kalau dipikir-pikir, cowok itu ganteng juga ya? Jangan sampai Talia curiga kalau gue naksir berat sama tuh cowok. Mukanya, gayanya, baiknya. Astaga, bikin gue mau pingsan. Put? Ih, apaan sih lo ngebahas-bahas tuh cowok? Udah, gini. Sekarang pertanyaannya, gue mesti gimana nih selanjutnya? Kalau ternyata nyokap gue mau nikah lagi. Oke, yang pertama harus lo lakukan adalah... Putri, boleh nggak minta di makeover? Enggak, sayang. Kok enggak sih, Mi? Putri kan cuma minta di makeover doang kok. Pokoknya kalau mami bilang enggak, ya enggak dong, sayang. Lagi kamu kenapa sih kok tumben-tumbenan? Lagi falling in love ya? Kok falling in love? Aku tuh beneran mau di makeover, bukan karena falling in love. Oh, berarti selama ini mami makeover itu karena mami lagi falling in love? Iya. Kok gitu sih? Ya iyalah. Karena apa lagi coba alasannya? Apa? BA kosmetik? Atau terikat kontrak? Basi tau gak, Mi? Gini loh, sayang. Anak mami ini kan udah cantik, ya kan? Mami pengen kamu tetap terlihat natural. Jadi gak perlu di makeover. Flawless, natural look. Mami selalu aja pakai alasan ini. Zaman sekarang, kamu coba perhatiin deh. Para makeup artist di luar sana, mereka tuh pasti pengennya natural look dan flawless. Gak yang menor-menor kayak gitu. Karena mami tahu anak mami udah cantik, jadi gak perlu lagi dipoles-poles, ya? Karena cantik harus dari sini, bukan di makeup. Ya iya, Mi. Tapi kan Putri tuh rasanya pengen gitu nyoba rasanya di... Halo? Oh iya. Iya, sekarang aku kesana ya. Oke, sebentar. Sayang, mami harus berangkat sekarang, ya. Cium dong. Hai. Halo. Tunggu. Aku kesana sekarang soalnya. Iya. Next, lu langsung jalankan rencana kedua. Halo. Hai. Halo. Sering kamu di sini. Oh, aku di situ. Oke. Yap. Aduh, sorry ya lama ya. Biasalah. Udah pesan makanan? Udah. Kebetulan udah dong. Udah. Kayaknya aku... Hai semua. Ini mungkin pada bingung semuanya aku siapa. Di sini aku mau aku Putri, aku anak. Ini apa sih, Mami? Kamu tuh ngapain sih kesini? Ya aku mau kenalan sama teman-teman Mami. Kenapa emang salah? Ya enggak. Oh, Mami malu aku kesini.
bukan gitu. Ini kan semua teman mami. Ngapain kamu kesini ngenalin diri coba? Ya emang kenapa? Aku tuh mau tahu mami berteman dan bergaul sama siapa. Emangnya salah? Mami aja pengen tahu aku berteman dan bergaul sama siapa. Tapi beda konteksnya. Kalau mami tuh berhak tahu kamu bergaul dengan siapa aja. Oh, jadi aku gak berhak gitu. Aku gak boleh tahu mami berteman dan bergaul sama siapa. Mami tuh berubah banget tau gak sekarang? Lu tuh mami peduli sama aku, mami care sama aku, mami mikirin aku. Sekarang di otak mami tuh cuma make up, kerjaan, tampil cantik, itu doang yang mami pikirin. Jaga-jaga kenceng dong. Terserah mami lah. Putri. Sorry. Itu anak kamu? Kamu udah punya anak? Tadi bukan anak aku. Jadi gimana ya? Saking deketnya, jadi ya dia manggil aku mami ya, anak asuh gitulah. Oh. Iya, aku belum punya anak kok. Mami gue tuh sekarang berubah banget tau. Ini sih kayaknya udah gak ada solusi lain deh, Put. Siapa tahu emang nyokap lo lagi butuh pendamping atau teman. Teman? Kan ada gue. Apa yang gue kurang apa jadi teman? Saya harus masukin orang baru segala di keluarga ini. Lo yang sabar ya. Terus gue harus gimana dong, Tal? Gue bisa tenang. Nyokap gue tuh mau nikah lagi. Ya kalau udah tergaris takdirnya mau gimana? Gak mungkin karena mau ngalengin kebagian nyokap lo. Tapi sini emang sengaja buat ketemu sama kamu. Kenapa kok tegang gitu? Kamu sakit ya? Cowok ini bukan yang kemarin di kampus. Kenapa semakin gue liat deket gini, dia jadi makin ganteng. Astaga, jantung gue kemana nih? Dev, kamu udah datang? Hai. Halo. Hai. Tadi nyasar gak? Oh, enggak kok, jalannya gampang. Harus rapi dong, kita kan mau pergi. Halo. Sayang, kamu kok bengong sih?
Udah kenalan belum? Kenalan dong, sayang. Putri! Sorry. It's okay. Biarin ya. Yep. Kenapa nangis lagi sih? Jangan nangis dong. Gue nyesel banget kenapa tadi gue gak kenalan sama cowok tadi. Oh, mana nyokap lo itu? Ya udah sih Put, realitis aja. Pendem semua keinginan lo dalam-dalam. Lo tuh temen gue apa bukan sih? Lagian ya, itu cowok kan satu kampus sama kita. Minimal tuh, kita bisa aja ngancem atau ngelarang dia biar jauh-jauhin nyokap gue. Lo inget gak kejadian Gali pas SMA? Gue kan naksir banget sama Gali. Taunya Gali datang ke sini cuma buat ketemu nyokap gue. Tante! Gali! Dari tadi? Iya Tante, lumayan. Ayo dah, silakan duduk. Mami kenal sama Gali. Kalian tuh berdua saling kenal. Ya Mami kenal dong sama Gali, kan Gali ketua OSIS kamu kan? Iya, maksudnya bisa akrab. Udah deh sayang, mendingan kamu bikin minum deh buat Gali. Ya, Mami ngomong dong satu lagi. Ya. Aku bayang dong pasti sakit hatinya gimana? Iya. Iya, sakit banget. Ya gimana mau ngancam? Kalau dikasih sapu tangan aja kabur. Talia, lo tuh harusnya sebagai teman support gue, semangatin gue. Bukan malah matain kayak gini. Hello, Put. Kalau cowok itu suka banget sama nyokap lo gimana? Bodo amat. Sebelum janur kuning melengkung, gue bakal pepet tuh cowok. Gue bakal kejar terus. Yang penting, nyokap gue gak boleh nikah lagi. Walaupun lo harus bersaing sama nyokap lo sendiri. Hai. Ini aku bikin sandwich buat kamu spesial, kamu harus cobain ini ya. Hai Devon, aduh jangan nggak usah, ini kayaknya udah basi deh nih. Aku udah siapin spaghetti kesukaan aku. Nggak bisa. Cobain ini dulu. Enak kan, enak punya aku kan. Cobain ini juga. Apa? Nggak usah. Ini enak sayang. Ini tuh. Ini lebih enak. Lagi. Enak kan? Nggak bisa dong. Wow. Nah, kira-kira kayak gitu gambarannya. Pasti gue yang bakal menang. Secara kan gue lebih muda dari Mami. Pokoknya nanti itu gue bakal deketin tuh cowok. Gue bakal pepet terus. Gue kasih perhatian, gue baik-baikin. Siapa coba yang gak luluh? Iya kan, Mam? Talia! Bangun dong! Cerita juga. Lo dengerin gak gue cerita apa? Iya, denger. Lagian ya, gue yakin pasti lo bisa ngalahin Mami lo yang super cantik itu kok. Tapi, lo harus hilangin rasa takut lo dan keringet dingin lo itu pas ketemu cowok cakep. Ah, mau tidur.